Kami pertemukan dia dengan kami, tidak berani dia, alasannya ini, alasan itu. Jadi yang memakai bapak, memperalatkan bapak-bapak. Cuma pertemukan. Baik. Tolonglah urus semua terus-terusan mulai dari dia juga. Jadi bapak-bapak akan bertanggung jawab mengurus tanah-tanah Hondura yang ada di Senggolindo, di bahkan Sambas juga nanti. Mampu nggak bapak? Kenapa tanah perusahaan pak? Betul tak bapak-bapak ni mau diadu oleh Hondura ni? Karena kalau mereka di sana tak boleh pak. Yang bos itu yang mana pak? Saya tanya dulu. Ya, bosnya yang kosong dia bilang ya. Tidak tahu dah kita ini. Apa nak orang ya pak? Orang yang punya tanah kuat ya. Jadi itu juga nara kaitan di sini hanya pemain pengawasan. Jadi semua sama baik. Ya. Ini aplikasinya. Kalau seandainya pemain itu mengatakan bahwa oh sudah penuh, kami sampaikan ke pak. Ya. Itu juga tugas kami ini pak. Bukan bicara masalah enggak. Kita bicara keluarga nih. Kenapa solusinya? Ada enggak yang kosong? Kalau enggak ada ya, kau bilang apa? Ya. Oh Pak Slamet, ada yang kosong tuh. Mau diapakan lagi? Ya. Nah itu pak, jadi kami tujuan sini sebenarnya bukan semata-mata untuk mengambil kulit. Awalnya Slamet itu ngomong begini, ini pemaksanya Pak Slamet. Saya pernah ketemu Slamet, hanya situ kemarin itu pun kenalan berkelama ya, itu pun tak ngomong apa-apa. Maunya Pak Slamet itu kata Pak Esko, di bawah rumah, rumah yang sudah ada itu. Masih ada mereka, ya. Walaupun misalnya mereka mau beli tanahnya, berilah tanahnya. Selesai, nanti dipecah. Paling nama pagi ini kerja nama dia kerja banyak kan, tapi kan kita mengganggu sisanya. Kalau sisa dia bilang kan sisanya dari yang dia ini misalnya jope ya jope lah, misalnya kreator 10.000 misalnya pemainnya nih ya 10.000 lah kalian bayar sejumlah pakai berapa. Nah, sisa ini yang diambil oleh Pak Slamet, itulah persis Pak Slamet ini yang mau sampaikan ke Pak Osman ke
baru ke sini. Nah, tapi kalau sudah penuh, ya kita juga enggak bisa ngomong. Makanya gitu, saya bilang, Pak, tanah ini sudah penuh. Ya, makanya saya menghadirkan Dion. Yang satu orang lagi Pak Hadi itu enggak ada. Bapak lihat karet, mau berapa? 20 tahun, Pak. Sudah ditanami karet di tempatnya dan mereka juga garap tiap tahun, Pak, tanam. Itu dalam jatuh. Bang lihat itu, oh betul, karya kembang, saya roh duit misalnya sekian juta. Dan tembusnya, banyak kejadian kayak gitu. Nah datang bang, bang ini kan negara. Karena kalian dapat tanah itu, bang kan tetap mau peduli. Karena dia udah keluar uang semua si Slamet. Nah, itu yang saya dari jauh sebelum ini, sebaiknya kalian berusaha mediasi, pecahkan gimana caranya yang terbaik. Ya gini Pak, APN yang... Siap ya. Kan hanya nandang-nandang. Nah, siap ya. Siap boleh. Lepas salah betul ya. Apapun kebijakannya di bawah negara, susah. Makanya kita belum membatalkan. Nah, untuk Bapak Nabilan ini, apapun namanya kebijakan negara, supaya itu belum dibatalkan, tetap sah. Ini karena rusuh Pak. Sebenarnya tidak ada komplain oleh masyarakat, tetap sah. Sekalipun salah, paham nggak? Kenapa? Karena dapat yang membuatnya. Nah, ini pun di mata mereka tetap sah. Jadi kita ajukan gugatan pembatalan ini, karena pembuatan ini tidak sah. Alasannya apa? Alasannya tadi itulah yang dibilang oleh kronologis tadi itu. Nah, ini harus dibatalkan. Kalau nanti dibatalkan, ini masih laku. Pak, soalnya kepunyai tanah. Kok berulang, Pak, soalnya di kota Tunjungi Daya, Pak? Salah saya. Kenapa? Di tanah Tunjungi Daya. Mengajukan. Kalau kan berulang, kemarin ditolak. Selamat, di kota Tunjungi Daya. Kenapa ini kok bisa terbit? Itu, Pak, tanya. Makanya saya bilang, burung, mesti berulang. Kenapa kok berulang? Ada apa itu? Kok tanya, kan? Kalau saya pribadi, ya. Ditolak, saya pribadi. Kami mau buat sertifikat, ditolak. Ya. Nah, kenapa ini kok kan bicara hukum? Betul. Saya bicara masalah fakta, saya bicara masalah hukum. Sepanjang barang itu dibatalkan. Nah, ini kalau di DPR di bawah pun. Nah, kita khawatir namanya manusia bagi Madura kan, niat jahat. Di Papua. Contoh tanah yang di posisi kayak ada pantang kepala orang. Kita bisa ngusir, Niko kan preman. Ini permainan loh, Pak. Masalah orang yang punya tanah ini yang bertanggung jawab harus jaga. Nah, kita juga bagaimana cara nanti Pak Slamet dihadirkan untuk masalah ini dengan kepala dingin. Gimana? Nah, ini nanti beberapa kali ini selalu wakil yang datang. Harus dia yang datang, Pak. Biar sah. Nah, Slamet punya tanah sini, udah sering gua ngajak dia mediasi baik-baik. Sehingga kami bisa paham. Nah, lalu terbitnya dia, gimana ceritanya nih? Kalau kami ngomong dan yang ada apa? Ya, langsung saja. Ya, kita dia tempat kami gitu. Kalau mau pasang itu sih, terasa. Nah, gimana? Pasang, pasang. 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 Pasang.